Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَدَ اللَّهُ أَهْلَ الْبَيْتِ خَيْرًا فَقَهَّرُهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَّرَ صَغِيرَهُمْ كَبِيرَهُمْ وَرَزَّقَهُمْ رِزْقًا فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالْقَسْطُ فِي نَفَقَتِهِمْ وَبَشَّرَ عُيُوبَهُمْ فَيَتُوبُ مِنْهَا خَيْرَ ذَلِكَ tarokahu hamar. Dedeng korbin sukuh kemudian ikan satu kina beten dedeng poro alim poro kiai anggul-anggul pajani pun bobo kiai enak hingga saya itu berpak diwi pangbeting projo satriani negari minangko pantang-pantang doming poro kauludaseh ingkang pantas minang topak kehormatan setuju para tamu, kakung putri, ingin solusi yang putih, khusus kepada mempelai berdua, Mas Prastio Akri Wibowo, kalian Mbak Isnaini Kulatifah, Prasti, Mas, wang ini tadi manten gimesem, Mas, kok jenengan kebawa tergampang atau Mas? Yang jauh, seneng apa berdek? Saya yakin karena jenengan dari pengalaman loh, nabi bisa ini kata sendiri. Alhamdulillah. Kalau diberi waktu 10-15 menit Mas, kalau tak matur tuh ke poin tidak banyak presentasi. Khusus datang panjenengan berdua, umumnya pun datang para tamu. Dadi manten ki seneng, ning aja seneng, dadi makan. Mula untuk melangkah kepada keluarga yang bahagia, nek miturut wonten ngendikanipun Nabi, bahagia dalam berumah tangga itu apabila satu qalbun syakurun, selalu mensyukuri, hati yang selalu bersyukur. Insya Allah dengan pernikahan panjenengan yang saat ini satu didasari pertama panjenengan nikah karena punya ingin niatnya ibadah kepada Allah nindake sunnah Nabi pertama. Yang kedua, terimalah pasangan Anda dengan segala konsekuensinya. Mas Prastio, panggilannya Mas Bowo apa Mas Akri apa Mas Prastio? Mas Bowo. Mas Bowo, yang panjenengan ketahui, yang panjenengan ngerteni Mbak Isna ini sampai detik ini baru baiknya. Asli nih Mbak Isna ini isih dideleki. Mbak Isna ini sing jenengan ngerteni Mas Bowo yo ge api etok. Asline Mas Bowo isih digeleki. Mula dasar yang kedua menerima dengan segala konsekuensinya, apapun aslinya Mbak Isna ini, apapun aslinya Mas Bowo, diterima dengan ikhlas, insya Allah akan membawa keluarga bahagia. Yang ketiga, dasar panjenengan nikah Mas Bowo Mbak Isna ini tiada lain kecuali karena punya rasa cinta
bukan karena terpaksa dan bukan karena dipaksa. Betul Mas Bowo? Karena cinta. Dari mana datangnya cinta Mas Bowo? Ya? Oh, dari mata turun ke hati gitu ya. Mbak Isnani benar kah? Sama? Sama. Tapi ini Mbak Isnani yang jawab, ternyata di luar sana ada yang jawabnya tidak seperti itu Pak. Jawabnya ada yang jawabnya dari harta turun ke hati. Karena ada laki-laki umurnya 60, wanitanya 25. Yang laki-laki cari rupa, yang wanita cari harta. Baru nikah nih, dungur dua elek, mukul-mukul elek cepet. Benda tutur rupa among ati pami tahani tutur benda tutur rupa sing penting ati pawitane Mas Bowo nek jenengan sarujuk mantu nek orang gede kok. Halo mantu Mbak Isnain dudu bodo dudu rupo sing penting atine Mas Bowo sarujuk mantu boten gede. Ah mantu yang seru Mas Bowo. Mbak Isnain ini boten saya sini-sini tak kasih waktu 5 detik untuk saling memandang mulai dari sekarang. Ayo cicir, sedang madam, burung cilen tak? Aso, cicir ya, Mbak Isnain ini kali penyanyi ini ayun di. Iya, iya. Tetapi maaf ya Mas, rupa kalau menurut Profesor Hamka itu carilah istri atau suami itu yang mempunyai nilai 1000. Kalau dalam sebuah hadis, nikah itu carilah 4 hal. Rupa, harta, keluarga, agama. Profesor Hamka memberikan nilai rupa, itu Profesor Hamka hanya memberikan nilai 0. Karena kalau cintanya hanya karena rupa, tunggu saja Mas, 20 tahun ke depan gak secantik ini Mbak Isnain. Ya tau Mas? Padahal survei juga membuktikan nikah itu nek dengan wanita sing elek malah awet ketimbang sing ayu. Betul gak Mas? Nek elek iki bar nikah tekan kapan tetep elek. Jaminane aman. Ra ono sing godho. Culke mbengi ya aman. Tetapi karena rupa penting, tetapi jangan semata-mata cintanya hanya karena rupa. Karena suatu ketika rupa akan berbalik tidak cantik lagi. Ya. Itu satu. Harta juga begitu, sekarang punya, belum tentu nanti punya lagi. Makanya kalau cintanya hanya karena harta, harta hilang, cintanya hilang. Maka Profesor Hamka juga hanya menilai 0. Keluarga yang baik, iya. Sekarang kita cari, tapi suatu ketika berbalik tidak baik lagi, hilang cintanya. Makanya Profesor Hamka menilai keluarga juga 0. Tetapi yang dinilai 1 hanya agama. Makanya kalau cintanya karena ibadah kepada Allah, tidak di sunnah Nabi, insya Allah dengan agama akan membawa kepada kebahagiaan. Ngeten nggih Mas? Insya Allah. Jadi kan sampun jadi kan Mbak Isnain sehidup semati selamanya atau selawase dalam berumah tangga nanti. Dalam mengarungi rumah tangga itu janjine karo Mbak Isnain iki jenengan selamanya sak lawase napa sehidup semati. Sehidup semati bel. Sehidup semati nek sing siji mati kudu melu mati. Sak lawase iki nek lawas terus semenan ndak golek sing anyar. Maka yang paling tepat adalah selamanya. Selama hayat masih dikandung badan, tambah sedikit lagi tapi jeda buat panjenengan kasih sebuah lagu ya, judulnya adalah Selamanya Cinta Mulia. Sebentar ya Mas, dengarkan bisa lagunya. Iya ya Mas, sebentar ya Mas. Bisa Mas Bowo? Ya Bowo, ini teman-teman kalian.
lagi nih. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Di sinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya memikirkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka. Semoga bahagia. Semoga bahagia selamanya. Sungguh indah cita-cita mereka. Semoga bahagia selamanya. Amin. Jadi dasarnya karena punya rasa cinta, maka sebagai bentuk saya matur terakhir karena memang waktunya. Dan saya tahu ini tamunya sudah pada ngelak kayaknya. Ya, tambah lagi ya Mas, sedikit 3 menit. Pertama, itu tadi niatnya karena ibadah kepada Allah, terima dengan segala konsekuensinya. Dasarnya adalah punya rasa cinta yang sejati, ya insya Allah selamanya. Kemudian untuk membentuk kesana, pertama ciptakan tahabuk katresnan selamanya. Yang kedua, tasawur musyawarah apabila ada masalah. Orang yang belum nikah itu juga punya masalah ya Mas. Pernah menghadapi masalah? Iya. Ini dalam rumah tangga nanti suatu ketika juga ada masalah. Lama belum punya putra masalah. Duit putra kandani angel masalah. Sekolah bayar ilangan masalah. Kampus sekolah nyambut cabe masalah. Nyambut cabe bayar reside masalah. Ini nak mengatasi masalah tanpa masalah pengadilan. Tapi Mas Bo dengan Mbak Isnain kalau ada masalah tolong musyawarah. Pesan saya Mas Bo Mbak Isnain, tidak boleh wakil kali wong tua. Ya, musyawarahkan berdua. Tidak bisa carikan guru. Ada Pak E, Pak Emas. Minta petunjuk, ya, minta untuk diarahkan bagaimana yang terbaik. Tapi kalau minta arahan jangan ke orang tua. Kadang-kadang orang tua malah yang sewu putrane kali mangkune regejekan malah nyerai. Khawatir bu, orang tua pengennya marahi apa rewangi, apa mana mas ngoporin, mana mau mana kalau tak rewangi, betul deh. Jadi ya musyawarah. Yang ketiga, tangawun saling tolong menolong. Ibarat tangan kiwo karo tangan kiwo kato tengen ngukur, tangan kato kiwo ngukur, nek kato kate. Itu T yang ketiga. T yang terakhir adalah tanawih, pemaaf. Mas Bowo punya kelebihan juga punya kekurangan. Mbak Isnain begitu. Kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangannya saling menutupi, kelebihannya jangan ditonjol-tonjolkan, ya. Jangan mengikuti egonya atau kemauannya sendiri. Jangan, ya. Tapi harus punya pemaaf. Suatu ketika maaf, Mbak Isnain nesu, Mas Bowo, saya punya doa. Doanya apabila istri nesu kula dibareni karo kiai kula. Ini nek nesu wacana no niki. Jenengan kepengin mengapa doanya Mas? Ya apa aja Mas, tolong kirimkan kula. Mangke jenengan nek Mbak Isnain nesu, donga karek tangane tepek ingin batuk plek. Ini nek dumane ora apa ojo sampluk mangke jenengan. Ya Mas Bowo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini
as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha ngalai wa a'udzubika min syarriha wa syarrima jabaltaha ngalai. Arek timu blok insyaallah menek mangaweng ngoten mari. Monggo Mas dengane baleni. Oh, apa Pak? Rada dumuk batuk lho. Mangke lek aku lho. Bapak-bapak jenengan sok kalih kula. Ya sing Mbak Isnain jenengan ora usah hafal ke dungane iku dungane Mas Bowo. Jenengan tak wae cara Mas Bowo lek nesu karo mentreng jenengan dadi lunga. Mas Bowo mentreng tinggal lunga. Orang tua tua cukup amping tibok rujinjen, mari parani parani sup tinggal ngoreh jubur Al-Quran, jiboke ayat pamungkas Yasin. maaf, tujuan, ya maaf, Pak. Nek lensu Mas Bowo karo ngatek jangan cukup lenggah Mas, lenggah sensu, keturun Mas, keturun sensu, sari Mas tak kancani insya Allah menang. Rumono aku kurungu sari kok nesu di rumono. Tangis hari 5 jam kok saya disuruh nambah setino. Setino tangis saya disuruh nambah telung dino. Nek telung dino orang tangi-tangi siar, oh bukan. Saling asa, saling asih, dan saling asuh. Ya, Mas Bowo, jenengan dalam berumah tangga biasanya ada dua Allahumma alif baina huma kama alafta baina adam wa hawa wa alif baina huma kama alafta baina yusuf wa yulako wa alif baina huma kama alafta baina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan doa ini yang ingin dicontoh Nabi siapa dalam berkeluarga ini? Nabi Adam. Wah, subhanallah. Nabi Adam putranya ukah kembar dia. Orang Nabi Muhammad. Kalau khawatir ada Nabi Muhammad, gue gak istrinya empat. Maaf ya Mas, ini saya ujian ya. Semuanya baik, silahkan itu doa-doa tuntut-tuntut Nabi yang memang menjadi panutan kita ya. Ya dalam arti kita harus mencoba kerasana dalam berkeluarga. Insya Allah panjangnya nanti akan tercipta. Makanya kalau kita ingin Nabi Muhammad yang kita contoh, Nabi Muhammad itu kalau memanggil istrinya gak pernah jelek. Bahkan dengan Aisyah itu dimanggil ya Humairah, putih yang kemerah-merahan. Jenengan nanti manggil istri panjenengan sebutannya yang di beb bone nomor Mas. Dik, iya Dik, pertahankan ya. Besok punya putra 3 yang jauh Mbak Ismail tadi lemu banget jenengan ini oke. Berat ampun. Saya juga begitu Mas, aku wis tuwa, apa nek jeruke istri saya juga yang gitu kok. Jadi harmoni ya lumayan loh, ini rata tuh mau bujuk ireng. Harmoni ya cara suat nesu. Makanya saya bilang yang gitu. Semoga bahagia selalu. Doa ini pun panjang pun Pak Kiai, mangke. Kalau terima kasih karena Nabi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.